Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana keadaannya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini kembali saya kabarkan seputar pembangunan mega proyek Jalan Tol Cisumdawu. Kali ini saya berada di Kampung Nangka Badak atau masih sekitar progres 2 ya, tahapan Rancakalong Sumedang Kota ya. Di mana di sini masih dalam proses pengerukan. Nah, ini adalah merupakan underpass yang nantinya digunakan untuk perlintasan warga. Karena di seberang sana ada perkampungan ya, yang dulunya kosong sekarang sudah banyak rumah-rumah warga. Dan ini tanah yang dikeruk di atas ya untuk dikirim ke sekitar daerah jembatan Cinampel ya, masih dilakukan pengerukan dan nampaknya di depan sana sudah ada beberapa bagian jalan yang sudah di hotmix ya, yang nantinya jalan ini akan terhubung ke daerah Bojong Totor. Oke teman-teman, Jalan Tol Cisumdawu ini dibangun sejauh kurang lebih 60 km ya, dibangun di cekungan tiga gunung vulkanik yaitu Manglayang, Patuha, dan Tampomas. Kemudian Jalan Tol Cisumdawu ini juga memiliki terowongan kembar ya yang berada di Cilengsar. Memang sejauh mata memandang di sepanjang lintasannya kita akan dimanjakan dengan pemandangan indah, sawah yang terhampar dan pegunungan yang masih alami. Dan udara sejuk masih terasa, itulah sensasi yang dapat kita rasakan secara langsung teman-teman ya. Dan semoga jalan tol ini cepat selesai dan dapat kita gunakan bersama. Lumayan ya, dibandingkan dengan 2 minggu ke belakang sudah banyak perubahan di sini. Dibandingkan 2 minggu ke belakang ya, yang sudah saya upload sebelumnya. Tepatnya tanah yang berada di depan sana akan terus dikeruk sampai ke titik nol, meratakan sama jalur yang telah selesai yang akan segera di hotmix di daerah Nangka Badak, dan kemungkinan akan sedikit menurun kalau dilihat dari sini. Tampaknya di sini aktivitas sekitar warga kurang begitu terlihat lalu lalang dikarenakan untuk mengurangi risiko terkena wabah virus corona. Dan sangat patuh akan himbauan pemerintah, dan semoga cepat berakhir dan kita selalu dijaga kesehatan. Oke teman-teman, terima kasih masih mantengin channel ini, dan kita akan naik ke daerah atas ya, melihat kondisi di sekitar sana. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di posisi di atas ya. Ini adalah titik tertinggi ya. Di depan sana masih terlihat ada pengerukan juga ya, dan pencacahan batu-batu besar ya. Lumayan di sini daerahnya sangat berat ya kondisi medannya. Ke sana itu arah ke Sumedang Kota ya, ke bawah yang tadi saya berada. Alhamdulillah cuaca sangat cerah. Saya posisi di sini pagi hari ya. Itu adalah jembatan
untuk perlintasan warga yang ke daerah Binong. Sudah ada kemajuan dibandingkan 2 minggu kebelakang. Semoga proyek ini segera selesai dan dapat digunakan oleh warga. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu yang dapat saya sampaikan mengenai progres pembangunan jalan tol Cisumdawu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Biar selalu semangat membuat video terbaru. Atas segala kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus berkarya dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di depan sana lagi ada proses sedikit pengerukan tanah yang menghalangi perlintasan warga ya. Dan kita akan lihat bagaimana situasi kondisi dari atas sana ya. Pantengin terus channel ini biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari perkembangan mega proyek jalan tol Cisumdawu. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di posisi di atas ya. Ini adalah titik tertinggi ya. Di depan sana masih terlihat ada pengerukan juga ya, dan pencacahan batu-batu besar ya. Lumayan di sini daerahnya sangat berat ya kondisi medannya. Ke sana itu arah ke Sumedang Kota ya, ke bawah yang tadi saya berada. Alhamdulillah cuaca sangat cerah. Saya posisi di sini pagi hari ya. Itu adalah jembatan untuk perlintasan warga yang ke daerah Binong. Sudah ada kemajuan dibandingkan 2 minggu kebelakang. Semoga proyek ini segera selesai dan dapat digunakan oleh warga. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu yang dapat saya sampaikan mengenai progres pembangunan jalan tol Cisumdawu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Biar selalu semangat membuat video terbaru. Atas segala kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus berkarya dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.